Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Afifah. Kali ini aku mau buat ayam geprek yang sambalnya itu sambal bawang, tapi ayamnya itu spesial ya. Ayamnya itu pakai ayam KFC. Untuk sambal gepreknya itu kita lihat aja. Pertama, kita siapin dulu ulekan atau cobek atau apapun lah apa namanya yang di daerah kalian itu. Terus bahan-bahan sambalnya itu pertama ada ketumbar secukupnya, lalu kedua ada merica, jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Lalu ada bawang putih 8 siung. Kalau misalkan bawang putihnya yang sedang bisa 5 aja. Selanjutnya ada cabai rawit 7 siung. Lalu ada cabai keriting merahnya 3. Nah, udah gitu, kita tinggal ulek dulu bahan-bahannya yang di sini. Sambalnya diulek kasar. Tadi merica dan ketumbarnya bisa kalian ganti dengan yang bubuk. Udah, sambalnya udah diulek. Kita tambah bahan-bahan yang lainnya. Tambahin garam secukupnya sesuai selera, lalu gula secukupnya juga, lalu ada kaldu atau penyedap rasa secukupnya. Udah gitu ulek lagi, campur. Lalu pisahkan sambal karena ini kan ulekannya mau dipakai geprek nanti kan buat ayamnya. Udah buat sambal yang tadi, kita tinggal tumis. Yang harus kita persiapkan itu ya ini kompor dan katelnya. Minyaknya jangan terlalu banyak ya,
Ya sekitar 2 sendok makan. Udah gitu, tinggal nyalain kompornya dengan api yang sedang, jangan terlalu panas. Ratakan minyak. Tunggu sampai lumayan panas ya. Masukkan sambal yang tadi sudah diolok. Kita tunggu sampai harum ya. Udah sampai harum, kita angkat, matikan dulu kompornya. Angkat, pisahkan. Udah siap sambalnya, tinggal kita mulai geprek ayamnya aja yang tadi kita sudah persiapkan, ayam KFC itu. Udah gitu kita lumuri dengan sambal yang sudah ditumis tadi ya. Udah gitu tinggal geprek. Lumuri lagi karena tadi ada sisa dari sambal yang udah ditumisnya. Geprek lagi. Nah. Udah selesai ayam
ayam sambal geprek itu sudah selesai, tinggal disajikan saja. Ini ayam gepreknya sudah siap disajikan dan siap disantap. Sekian resep ayam geprek dari aku. Jangan lupa subscribe channel Info Singkat dan jangan lupa follow IG aku. Linknya ada di deskripsi. Sekian. Jangan lupa nonton resep Afifah selanjutnya di Info Singkat. Segitu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.